suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gue mau pengen bikin konten prank ya. Jadi Densur, gue sengaja bilang ke Densur, Den, kita main gede-gedean akun bon yuk. Jadi akun lu ngadu sama akun gue sini. Kita main gede-gedean akun ya. Apa namanya, gede-gedean bon ya. Yang pokoknya bonnya gede dan tanpa shield ya. Dan ini dia udah siap ready ya guys ya. Cuman gue udah nyiapin tim. Ini 44% debuff guys. Gue pengen ngerjain dia nih. Ibu dia bakal gimana ya? Ini gue udah minta dia timnya tuh nggak boleh ada shield ya. Jadi gue mau pengen lihat sih. Nah ini 22% buff ya. Kalian lihat debuffnya guys. Dia beneran nggak ada shield. Dia nani anjir. Aduh ya Allah. Ini. Aduh sumpah ngakak banget anjir. Ini bisa gak ya ngelewatin? Dia beneran gak ada shield anjir. Sumpah gak ada shield. Arigato. Ya. Kok gak lewat anjir. Aduh ini gimana ngelewatinnya ya. Dia ada scramble defense ya. Kalau ada scramble defense gue kayak gak kuat sih. Sumpah ini kocak banget anjir. Iya, yeah, Hino di sini, Hino in the house yo. Ya. Yeah. Oh aman guys, kita 38.000 dribblenya. Gue penasaran Salinas dia berapa deh. Fotoin Salinas ya dong. Yo. Yeah. Ih ini harusnya kita lewat loh RNG-nya. Nice. Oke, kita bisa pakai Natureza cuman kita pakai ini aja, guys. Pakai si Pascal. Gue pengen minta difotoin ini sih, fotoin statnya ya. Fotoin statnya dong, ntar. Fotoin stat Salinas dong. Fotoin stat Salinas dong. Oke, semoga dia ngelihat ya. Kita bisa ngoper sih. Oh, nggak bisa deh. Anjir, dia kira gue bakal dribble dong. Apa, ngoper dong. Gue penasaran dah. Semoga dia fotoin stat Salinasnya ya. Ini bisa ngegolin ya. FW kita cuy. Kok di arigato sih? Emang berapa sih statnya? Gue gak bisa ngeliat statnya ya. Ini harusnya ada fitur ngeluarin stat anjir. Anjir sejauh itu kah? Iya. Nggak usah seneng dulu ya guys ya. Emang kita tuh nggak boleh seneng langsung gitu. Aduh anjir 44% ya. Gue baru sadar loh. Ternyata akun Gote itu bisa 44% guys. Oke, kita adu sama si Natureza ya.
Cuman ini si Parma ini kayak kuat ya lawan si Salinas ya. Salinas lawan Atureza ya. Tapi enggak tahu sih, kita coba aja dulu ya. Gila, beneran tanpa shield anjir. Wah, kagak diblok. Dia ngerasa bisa nahan pakai Salinas kali ya. Sombong banget anjir orang. Kejauhan. Gila. Jebret. Sumpah. Gue kasihan aja. Dia bener-bener gak pake shield anjir. Aduh bang, beneran gak ada shoot loh, jahat ya. Ini tapi gue kok belum dapet full power ya, padahal kita ngegolin ya, harusnya kita dapet full power sih. Waduh, dia pakai stins coy. Kasih lewat gak sih? Hajar lah gak sih? Sini, maju. Kita kasih lewat gak sih? Keeper kita tuh combination skill killer gak sih? Sumpah dia beneran gak pakai shield anjir. Gak ada shield sama sekali. Aduh, dan gue minta maaf, dan gue nambah dosa anjir. Parah banget. Kita pakai Richard combination skill killer. Ini walaupun dia biru ya. Mungkin statnya berapa ya? Ini kita lihat dulu ya statnya berapa nih. 32.000 udah FP anjing. Kayak enggak pakai team skill anjir. Ya, 169. Kuat lo anjir. Padahal di critical kuning. Ya aduh, sumpah gue blok banget anjir. Lewat. Nice. Dia padahal udah habis full power ya. Yeay. Dikasih lewat lagi. Wah gila. Guys, percaya gak? Ini gue bisa dribble 3 kali guys. Gue bisa dribble 3 kali. Apa kita shot aja langsung ya? Ya langsung shot aja deh. Dia kenapa pakai enggak diblok sih? Kayak ngeremehin anjing. Lu makan dah tuh. Full swing pass yang keblok. Ini parah banget anjir, 44%. Debuff macam apa anjir? Sumpah ya, parah banget di debuff ini ya. Aduh, 44%. Jadi kita bisa jadiin full buff sih sebenarnya sih. Cuman kita masih mau nyiksa ya. Di ini enggak. Oh, ada ini nih, Sester ya. Dia ada Sester, guys. Gue enggak tega ngelihat statnya. Waduh. Kalusias coy, Kalusias ini counternya ya. Soalnya dia ada shield pribadi, guys. Harusnya sih lebih kuat ya. Dapat dong. Ayo lo. Ya. Lewat. Waduh, kalau lewat lucu banget anjir. Weh. Offside dong.
Jam macam-macam lu Densur ya. Duh, gue mau pengen lewatin mana nih? Pakai Roberto ya lah ya. Sumpah gue jahat banget ya. Oke, kita nggak, aduh, nggak deh. Keep pemain kita kenapa maju semua anjing? Taruh, gue masih mau pengen nyiksa itu lebih parah lagi. Nggak mau, gue cuma segini doang anjir. Waduh. Wah, ini kita pakai dribble sih. Roberto itu penting banget guys jadi playmaker ya. Karena enggak ada lagi yang sekuat Roberto anjir. Wah, ini sih bisa sih kita langsung lewat ya sih. Yeah. Invisible pass. Lewat. Oke, high ball. Oh, tidak. Gue nyari high ball dulu sebentar guys. Karena lawan Kalusias ini perlu majuan dan perlu high ball ya. Nah, ini dia kita siksa dulu ya guys ya. Cuman kalau dia ada full power kemungkinan sih pasti ketangkep ya. Karena dia shield pribadi itu gede banget deh. Kalau nggak salah 10% ya, coba kita lihat ya. 10% ya, gede guys ya shield pribadinya. Makanya ini kalau Sias ini kadang gue suka pakai. Parah sih. Ini kejam, cok. Ini kejam. Ini konten pembunuhan namanya, guys. Oh, gue kasihan anjir sama Densur. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. Iya, dapat. Kagak. Maju sini, maju, maju, maju. Ini si Roberto bisa nangkep passingnya Rivaul guys, percaya nggak? Coba ditanggap ya. Kita kasih lewat lah ya, karena kita kasihan juga aja ngeliat. Gue ngeliat stint 32.000 pas FP tuh kayak nangis anjir. Gila sih. Tapi kayaknya balik ke zaman ini keren ya. Kita, aduh, Snyder-nya. Wah, 27.000. Statnya merah kayak raport. Ah, sini majulah. Maju. Sini maju maju. Sede maju. 34.000 anjing. Statnya 34.000 cok, ya Allah. Kita pur gak sih pakai nggak pakai FP? Gila ya, kita ngeliat stins 34.000 tuh kayak stins di debuff apa di tim debuff anjir. Wah, ini emang nggak usah pakai FP, sumpah kita pur ya. Kita pur pakai Catalonia Iron Wall. Sumpah ini kalau ketangkep parah banget sih. Ini kalau ketangkep parah banget. Padahal kita menang RNG aja. Sumpah sorry Dancer. Arigato. Eh kok konnichiwa. Arigato.
44% debuff ya. Gue gak tahu sih ya, mungkin ada yang bisa lebih dari 44% gak sih debuffnya, gue gak tahu ya. Cuman sejauh ini so far menurut gue ini yang paling paling brengsek sih debuffnya 44% guys. Kalian bayangin aja anjir. Cuman ya kalau misalkan gue ketemu lawan Team Shield mungkin bakal nangis sih ya musuh apa gue nya ya. Karena langsung hilang beberapa persen ya. Mending emang menurut gue sih tim debuff itu harus seimbang ya. Makanya tuh tim debuff itu tuh direkomendasin kalau bisa di bench-nya, di cadangannya itu ada alternatif ke tim bond juga ya. Jadi kalian nggak berharap banget sama di debuff full ya. Karena kalau misalnya debuff full udah ketemu tim shield itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kebetulan gue lagi ngeprank si Des. Ya gimana menurut kalian untuk konten apa debuff lain soalnya itu sih kalau komentar. Gue berharap sih Madrid nanti ada yang debuff sih. Kalau ada yang debuffnya kuat gitu atau Blueno jadi pelopor apa namanya debuff yang lebih kuat lagi, gue bakal pasti gacha sih itu sih. Karena petnya juga ada ya. Jadi silakan silakan kalau nanti terus kalau komentar menurut kalian gimana untuk si siapa namanya? Tim full debuff ini. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video guys. Bye-bye.